dengan syarat. Jangan siapkan kursi dan meja. Kan gitu? Jangan siapkan kursi dan meja. Pertama. Yang kedua, penjual harus pakai masker. Yang ketiga, pembeli harus pakai masker. Jangan layani pembeli yang tidak pakai masker. Kan gitu? Kalau ini ditaati semua, insya Allah aman untuk mencari nafkah. Kan gitu? Jalan terus. Kalau ada yang lewat dari pintu masuk ini, tim surveillance tracking terus, dibantu oleh posko kelurahan. Ini antisipasi kita dalam rangka menekan penyebaran virus di Kota Palu, sehingga saya berani mengeluarkan surat edaran, silakan berjualan.